Halo guys, welcome to the Jelevan Channel. Oke, biasa kali ini gue bakalan ngasih tahu ke kalian ada tempat rahasia. Ya, oh ya gue lupa ini gue harus intronya kayak gini, kayak youtuber-youtuber lain gitu kan. Oke, jadi pulang. Jadi gue bakalan ngasih tahu kalian di mana letak tactical fender atau semacam kayak bulletproof itu bisa didapetin di Esterona ya. Jadi kalian yang belum tahu simak aja video ini. Jadi ya jangan lama-lama lagi lah. Oke, langsung ke videonya ya. Oke. Jadi ini dia, kita bakal ke Esterona. Jadi ini sebenarnya gue udah ngerekamnya waktu itu sebelum inilah, pokoknya ke Esterona. Tapi kita harus ke level 10, kalau nggak minimal ke map level 9 ya. Jadi kita lihat aja ini. Oke, jadi kita ke map level 9 dulu. Jadi perlu kalian tahu, tactical fender dan bulletproof itu nggak cuman ada di Santopani sama Redwood ya. Jadi ada satu tempat lagi lah istilahnya. Jadi kalian yang free player kayak gua bisa harian lah kayak biasa 1x24 jam ada di situ. Nah, jadi mapnya itu kalau nggak salah di sekitar situ tuh, di atas gitu, di tambang pokoknya dah. Gua lupa di sebelah mana, pokoknya di sebelah situan lah. Kita langsung ke sana. Aduh, ada burik, sorry. Ya emang itulah. Nah, di sini kalian harus siap-siap tembakan aja, soalnya takutnya zombie-nya ganas gitu kan. Ya map level 9 bos, parah lah. Oke, jadi kita otw ke sana. Ya iya, emang agak jauh sih dari sini. Kalau di spread gua ada motor sih ya nggak masalah sih ya, nggak ada motor pak. Pokoknya ininya tuh apa ya, patokannya itu semacam kayak jembatan. Nah, jembatan ini, nah jembatan yang di situ tuh, nah itu jembatan yang ke tambangnya lah. Ya, tuh kan udah kelihatan dari jauh kan itu tambang. Nah di sana itu ada yang mancing kan. Nah, ada yang mancing di situ. Jadi letaknya tuh gue juga kurang tahu ya, kayaknya random kayak Santopani sih kalau menurut gue ya. Random gitu. Ini volcano erupting tuh gue nggak paham juga apa sih. Nah ini nih tempatnya nih, di sini nih. Ada map apa sih ini, map kayak goa gitulah. Pokoknya boxnya tuh kayak warna kuning misterius gitulah, kuning kayak di Redwood. Kuningnya bukan kuning yang kayak gitu sih, maksudnya yang kuning gitulah pokoknya. Kita juga kelihatan kok. Kita cari-cari dulu di sekitaran mana gitu kan. Soalnya di sini jumnya perih pak. Berarti kalau yang bagi combat belum 90 belum 85, nah ini apa nih? Oh itu jamur baru ya? Gue baru tau. Mortal. Nah di sekitaran sini nih. Nah bisa aja di situ tuh di dalam air situ. Di situ di air itu bisa aja ada, kalau enggak di sini di tempat gua berdiri itu kemungkinannya ada di situ di antara dua itu ya. Ini gua kayaknya ini lagi coba-coba ke sana deh. Mencari tahu kan. Iya. Sini enggak ada. Ya kayaknya kalau enggak salah di map level 9 itu enggak ada deh. Gua langsung percepatin ke map level 10 ya. Nah, jadi kita coba lagi masuk ke tambang di level 10 ya. Ini gue udah cut kan biar cepet lah. Kalau kalian lihat jalan kayak gini lama kan tuh biasa lah. Kayak gitu tempatnya. Nah, nih di sini nih. Kita lihat lagi ya. Di sebelah kanan. Terus kalian nyusur di sebelah kanan aja biar nggak kena zombinya gitu. Ini perih banget loh, plus 10 aja ya mapnya. Zombie vulkanik sangat menakutkan. Misterius box, woi, di mana anda?
Anda ada di sini? Tidak ada, Boy. Nah, tuh, udah kelihatan box-nya kan? Nah, kalau nggak ada di si di air di tempat itu tuh, di atas itu. Tuh misterius box-nya ya semacam begini nih. Nah, kita buka isinya apa ya? Jeng jeng. Bulletproof atau tactical fender? Oh, tactical fender. Yap, betul. Dibacanya padahal cuma ada di Santopani ya, sama di Redwood. Redwood ada bacanya nggak sih? Gua nggak tahu. Pokoknya tadi ada bacanya di Santopani sama Redwood harusnya. Nah, yang satu lagi ada dua tempat. Nah, di air ini harusnya ada. Cuman kayak udah keduluan player lain gitu. Gak ada lagi nih. Satu di situ dan satu lagi tuh itu gua penasaran sih tuh box apa. Oh, itu box biasa ya. Nih, perih banget loh kalau kena, gila. Nah, ini kalau kalian mau pulang, kalian bisa muter baliknya kayak gini lagi juga bisa sih. Muter balik sembari nyari-nyari box. Nah, kalau enggak di sini nih. Nah, di sini juga ada harusnya di tempat gua berdiri. Nah, di situ yang kedua apa yang ketiga gitu. Random dah pokoknya. Di situ. Nah, itu zombinya what the fuck man, nyamperin kayak gitu ya, gak mampus tuh. Wah gila, sekali tabuk aja udah damage 600. Zombie cemampan, shieldnya hilang langsung dari 1800 jadi 500. Apaan itu, 1300 anjay, damage boy. Disitu gue throw hardener soalnya panik. Gila aja, damage macam apa itu 1300. Armor gua padahal enggak jelek-jelek amat loh. Horizon bintang 5 lah gua armor padahal. Seenggaknya Horizon bintang 5 mah masih nahan damage zombie yang di bawah 80 sih. Emang enggak bisa nahan damage di atas zombie level 80 ke atas, emang enggak bisa. Tuh, jadi kalau misalkan kalian nyusurin lagi ke kanan itu, nanti kalian bisa balik lagi ke sini. Ya kalau misalkan gue ambil resiko lagi kesana kayaknya nggak bisa ya, soalnya gue juga butuh apa ya, durability gue habis gitu sebentar lagi. Jadi gue sekian aja dari videonya, sampai di sini aja lah, karena gue nggak kuat lagi kan. Oke, jadi gue di sini tuh pengen coba lagi nih kayaknya. Iya benar, pengen coba lagi nih di sini, pengen nyari-nyari lagi gitu kan, gue penasaran. Nekat kali anjay. Gak boleh bilang anjay ya, lupa. Maaf. Soalnya ada dua tempat tuh, takutnya ada di air itu, tapi kayaknya gak bakal ada. Jadi pokoknya random lah tempatnya, center itulah. Kalau kalian tukang hunting kayak gitu-gitu, kalian ke map level 10 kalau level 9 aja ke situ ya. Oke lah, jadi segitu aja ya. Soalnya di sini gue tahu ini nggak bakal ada lagi. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka. See you di next video. Bye. Ciao.